apakah kalian pernah mendengar hewan asal Australia yang bernama wombat? Wombat merupakan hewan marsupial yang memiliki kaki pendek dengan panjang sekitar 1 meter dan berekor pendek. Wah, mengemaskan sekali ya. Wombat hidup dan tidur di dalam liang. Berdasarkan laman National Geographic, wombat menggunakan cakarnya yang kuat untuk menggali liang di daerah hutan atau padang rumput terbuka. Wombat membangun terowongan dalam liang tersebut sebagai tempat tinggal. Biasanya mereka menghuni liangnya sendirian, sementara ada juga beberapa spesies wombat yang memilih hidup bersama dan berbagi liang yang lebih besar dengan koloni lainnya. Wombat termasuk hewan nokturnal, di mana mereka lebih sering beraktivitas di malam hari dengan mencari makan atau menggali terowongan agar liang mereka menjadi lebih luas. Di siang hari, wombat biasanya menghabiskan hari-hari dengan bersembunyi di rumah bawah tanah mereka. Namun, terkadang mereka keluar untuk berjemur dan melakukan pemanasan diri, terutama saat cuaca sangat dingin seperti yang dilansir dari National Geographic. Sama seperti hewan pengerat, wombat memiliki gigi seri depan yang tidak pernah berhenti tumbuh. Gigi yang selalu tumbuh tersebut menjadi ciri khas wombat. Hal ini membuatnya berbeda dengan hewan marsupial lainnya dan diyakini merupakan adaptasi terhadap vegetasi yang keras dalam makanan mereka, friends. Tree Hunger mengungkapkan bahwa semua gigi wombat tumbuh terus-menerus, termasuk gigi gerahamnya. Wombat selalu menjaga dan mengasah gigi mereka dengan mengunyah rumput, kulit kayu, dan akar, serta dengan membangun liang.